Hingga saat ini, polemik Pasar 16 Ilir Palembang masih belum menemukan titik terang. Untuk menyelesaikan polemik ini, pemerintah Kota Palembang sendiri mengaku sudah memfasilitasi pertemuan antara para pedagang, pihak Perumda Pasar Jaya Palembang, serta PT BCR. Terkait dengan polemik ini, pemerintah Kota Palembang telah meminta Perumda Pasar Jaya Palembang untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Pemkot Palembang mengakui, sampai saat ini belum ada titik temu harga antara para pedagang dan PT BCR. Perumda Pasar Jaya bersama dengan pengawas diminta untuk menentukan formulir harga yang tepat agar tidak merugikan pihak lain. Untuk itu saya sudah minta dengan PD Pasar, Dewan Pengawas dan juga Pak Asisten 2 untuk coba dicarikan dulu formulanya, baik itu harga yang ditetapkan oleh para yang diinginkan oleh para pedagang dengan kajian yang dibuat oleh PD Pasar. Nah, dengan ini kita cari apa sehingga ada titik temu yang pas soal harga, dan ini melalui pengkajian yang sangat komprehensif. Meski permasalahan HGB ini masih belum menemukan titik terang, revitalisasi Pasar 16 Ilir dipastikan tetap berlanjut agar bisa selesai tepat waktu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.